mengamankan gadis berusia 12 tahun setelah penembakan di sebuah sekolah menengah di Los Angeles, Amerika Serikat. 5 orang terluka termasuk remaja 15 tahun yang tertembak di kepala namun dikabarkan selamat. Meski sempat kritis, kondisinya kini stabil dan masih dirawat di rumah sakit. Penembakan terjadi sesaat setelah bel masuk dan menyebabkan sejumlah siswa berlarian. Tugas mengamankan pistol dari lokasi yang diduga dimainkan oleh para murid. Polisi menyebut para remaja ini mengira pistol adalah mainan.